عامر ابدا مشاطر بيلعب بالكبريت، عامر ابدا مشاطر بيلعب بالكبريت. مره الماما طلعت تركته بالبيت، مره الماما طلعت تركته بالبيت. ولع نار بالجنينه حرقت الاشجار، والنار حرقت ايده حرقت كل صباح الخير. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Kok lemes, belum mandi ya? Coba kita ulangi lagi. Kaifahalukum? Subhanallah. Barakallahu fiik yang soleh dan soleha. Senang sekali Kak Muslim bisa hadir kembali di masjid. Apa namanya? Al-Amin. Yaitu di daerah Gas. Apa tadi, Kadik? Gas. Apa itu gas? Hah? Di kompor? Bukan. Gas itu adalah geria alam Sentosa. Di daerah mana ini? Pasir. Daerah mana? Pasir Angin, Cilengsi, Jawa Barat. Siapa yang suka pakai gas? Siapa yang suka buang gas? Kalian pernah buang gas gak? Enggak. Wah, bahaya kalau gak buang gas. Iya kan? Tapi jangan sembarangan buang gas. Alhamdulillah, namanya Masjid Al-Amin. Tema kita kajian kali ini apa? Siapa yang tahu temanya? Apa temanya? Ridho. Iya, ikuti Kak Muslim. Ridho Allah. Ridho Allah. Ridhonya orang tua. Ulangi bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Masya Allah, barakallahu fikum. Siap kajian adik-adik? Siap. Tarik nafas. Tahan, buang dari depan. Sekali lagi, tarik yang panjang. Tahan sampai besok. Buang sekarang. Alhamdulillah. Kita mulai supaya semangat. Hati kita terbuka, otak kita terbuka. Kita baca ayat-ayat Allah. Al-Quran. Siapa hafal Al-Quran? Siapa suka menghafal Al-Quran? Oke, kamu saya mau tanya. Surat di Al-Quran, surat apa yang pertama kali diturunkan? Al-Fatihah. Siapa yang hafal Al-Alaq? Apa artinya Al-Alaq? Segumpal darah. Proses penciptaan manusia. Ya. Berarti kita diciptakan oleh siapa? Allah. Melalui siapa? Siapa yang lahirin? Ibu. Ibu. Berarti Allah ciptakan kita melalui rahim ibu. Orang tua kita. Masih ingat waktu di dalam perut? Masih. Kamu masih ingat apa yang terjadi ketika dalam perut ibu? Main bola. Gak ada dalam perut main bola. Ada gak orang yang ingat dalam perut ibunya? Gak ada, karena belum tahu apa-apa. Berarti awalnya kita dalam rahim ibu kita. Kemudian Allah ciptakan kita dari segumpal segumpal darah. Menjadi segumpal darah lagi. Dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Berubah menjadi manusia. Ditiupkan roh jadi manusia, lahir ke dunia.
Ada enggak orang lahir ketawa? Hahaha. Bunda, saya sudah lahir. Ada enggak yang begitu? Enggak ada. Namanya manusia pasti lahir nangis. Langsung bundanya pegang. Anakku, Masya Allah. Bundanya ketawa. Alhamdulillah, anakku hidungnya bolong. Seneng enggak bundanya? Seneng enggak kalian lahir di dunia? Kita baca surat Al-Alaq biar kita semangat membaca Al-Quran. Kita mulai. Siap? Siap? Mau kemana? Baca Al-Quran. Ta'awudz 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla terus ar-ra'ahu istaghna inna ila bikar ruja'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla fa'am bin nasiyah nasiyatil kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Masya Allah, enak ya? Adem enggak? Adem enggak? Kalau enggak adem baca Quran berarti diganggu setan. Karena setan itu kalau dibaca Quran kepanasan. Dia lari begitu mendengar Al-Quran. Tapi kalau anak soleh dengar Al-Quran, baca Al-Quran jadi apa adik-adik? Jadi adem. Jadi hatinya tenang. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Apa artinya adik-adik? Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang dan menjadi tentram. Betul? Dengan mengingat Allah kita jadi bahagia. Betul? Dengan berzikir kepada Allah kita jadi senang lahir dan batin. Betul? Siapa mau bahagia? Siapa mau dapat kesenangan? Siapa mau ke surga? Ayah bunda diajak gak? Diajak gak? Adik-adik, ada anak soleh masuk surga. Mau ke surga? Dia dapat kenikmatan, dikasih minuman enak, dikasih makanan lezat. Siapa mau dapat es krim? Siapa mau coklat? Siapa mau strawberry? Silakan beli sendiri-sendiri. Saya teman tanya, di surga itu disediakan makanan dan minuman, kemudian banyak mainan, ada ayunan, ada prosotan, ada apa lagi ya? Ayunan, prosotan, robot-robotan, jungkit-jungkitan, semua anak kecil bermain, senang di surga, ada kolam renang, ada jembatan, tapi tiba-tiba dia sedih.
Ya Allah, kok sedih? Kenapa? Saya enak masuk surga, tapi saya gak ketemu ayah bunda. Ayah! Tidak ada ayah. Bunda! Abi, Umi! Ternyata anak ini tidak menemukan ayah bundanya di surga. Sedih. Ya Allah, dulu ayah bunda ajak jalan-jalan saya ke Cilengsi sama pasir angin. Ajak jalan-jalan saya berenang dan ke puncak, tapi kok di surga gak ketemu? Ternyata orang tuanya di neraka. Ya Allah, nyemplung! Abi, Umi! Ini terjadi adik-adik. Kemudian dia hampiri penghuni surga ini anaknya. Ternyata orang tuanya di neraka. Dia berdoa sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku dan angkat dari api neraka ya Allah. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Akhirnya adik-adik, orang tuanya diangkat. Dia angkat dari neraka ke surga ayah bundanya. Di surga. Kemudian kata ayah bunda, ya Allah, kenapa saya ada di surga? Ini sebuah hadis sahih. Rasulullah menceritakan, kenapa saya ada di surga tadi di neraka? Ya Allah, kenapa bisa begini? Apa kata Allah? Bistighfari waladika laka. Ini semua karena anak kamu berdoa kepada Allah, mohon ampun buat kalian berdua supaya kalian masuk ke surga. Alhamdulillah. Anaknya senang. Ayah bunda, senang gak kumpul bersama? Senang gak ketemu di surga bersama ayah bunda? Senang gak bersama-sama ke surga? Pertanyaannya, kenapa orang tuanya bisa masuk surga yang tadi yang di neraka? Karena doa anak soleh. Abdullah bin Amr bin As, bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ya. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Dengerin. Yang hafal hadisnya dapat hadiah. Siapa mau dapat hadiah? Siapa mau dapat ilmu? Pasang telinganya. Siap. An Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ridallahu fi ridal walidaini wa suktullahi fi suktil walidaini. Artinya dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Kalau orang tua marah, Allah marah. Misalkan gini, anaknya rewel, liburan minta jalan-jalan ke Dufan. Siapa mau jalan-jalan ke Dufan? Dufan ke Ancol, boleh enggak? Tanggal berapa liburannya? Tanggal 20. Tapi ayah belum gajian. Dia nangis. Mejanya ditendang. Gelas dilempar. Bang! Ngamuk-ngamuk. Ayah, pokoknya aku mau jalan-jalan ke Dufan. Iya, tapi ayah belum punya uang. Kan mahal, masuknya aja bisa 500 ribu. Belum jajannya, 300 ribu. Belum jajannya, belum transportnya. Pokoknya aku mau ke Dufan. Sampai ayahnya ibunya ditarik-tarik. Dosa gak? Dosa gak? Ibunya sedih, ayahnya marah. Kamu ini, kan sudah ayah bilang. Wah, maklum ayahnya kalau tanggal 2 suka emosi. Kamu ini
Orang tuanya marah, Allah marah enggak? Allah marah enggak? Marah, enggak boleh sampai menyakiti hati orang tuh. Coba anak yang soleh datang. Assalamualaikum Bunda. Dia ini anak yang soleha dan soleh karena habis ngaji di Masjid Al-Amin. Bunda, kenapa? Masya Allah, tadi saya makan siang Bunda, masakannya enak deh. Oh iya, Alhamdulillah, Masya Allah Bunda masak semur jengkol. Rasanya nikmat banget. Masya Allah, kamu pinter banget puji Bunda. Iya Bunda, besok kita jalan-jalan yuk ke kota wisata. Wah, ngapain di sana? Makan bakso. Wah, bundanya seneng. Ini anak, Masya Allah, udah pinter ngaji, rajin sholat, berbakti sama orang tua. Akhirnya diajak anaknya sama bundanya sama ayahnya naik motor. Rang. Orang tuanya seneng lihat anaknya sholat. Allah seneng gak? Allah ridho gak? Itu namanya ridho orang tua ada pada ridho Allah, ada pada ridho orang tua. Wah. Oke, siapa masih ada ayahnya? Saya. Siapa masih ada bundanya? Saya. Oke, sekarang tulis. Ini Rugi yang gak bawa buku nih, Rugi. Tulis nama kamu. Nama saya adalah, tulis sekarang. Nama lengkap yang panjang sekali sampai selesai. Kayak kereta. Oke, sekarang ayah saya adalah namanya siapa? Ibu saya adalah Abi atau Umi, ayah atau Bunda. Namanya tulis. Namanya siapa? Woi, Masya Allah. Cakep. Ayah saya? Siapa? Ya, ayahnya nggak tahu. Ayahnya siapa namanya? Ya, ibunya? Ya nggak tahu juga. Sedih banget, gimana mau doain ayah bunda kalau namanya aja nggak tahu. Oke deh, nggak apa-apa. Barakal, kasih semangat, cakep. Ya, ini dapat hadiah yang bagus karena mereka sudah hafal nama ayah bunda. Tangan kanan, anak, tangan kanan. Ya, ini dia, sini sayang. Nih, ya, ini buat kamu, ini buat kamu. Sekarang kita lanjutkan. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Wah, oke. Sekarang. Pertanyaannya, siapa yang sayang ayah bunda? Kenapa kita sayang ayah bunda? Tulis. Aku sayang ayah bunda karena satu saja. Kamu sayang ayah bunda gak? Manggilnya ayah apa Abi? Abi. Abi dan Umi? Sama Mama. Abi dan Mama. Oke. Kamu sayang Abi Mama? Iya. Kenapa sayang Abi dan Mama? Karena dia sudah merawat kita. Coba kamu bilang, Abi dan Mama, aku Abi sayang Mama, kamu karena. Ulangi, satu, dua, tiga. Abi dan Mama, aku sayang kamu karena sudah merawat aku. Masya Allah, kasih semangat, cakep. Cakep. Barakallah, nih kita kasih hadiah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Karena sudah merawat dan melahirkan kita. Oke. Berbakti, kita tulis lagi, tulis. Kita harus berbakti kepada orang tua. Tulis. Kita harus berbakti kepada orang tua. Wah. Karena perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. Tulis. Kita harus berbakti kepada orang tua karena perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 36. Siapa yang bawa Al-Quran? Boleh buka. Yang hafal ayatnya kamu sim kasih hadiah spesial. Surat apa tadi adik-adik? Ayat berapa? Dengerin ayatnya. Dengerin ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا.
sekarang dengarkan dan ikuti kamu Muslim. Yang sudah hafal angkat tangan nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mulai. Wa'budullaha wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Belum semuanya. Wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Ya paling. Artinya, dan beribadahlah hanya kepada Allah. Coba ikuti, dan beribadahlah hanya kepada Allah. Jangan berbuat syirik. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ayo, siapa yang hafal? Dan berbaktilah kepada orang tua. Yang hafal hadiahnya 2 lembar. Selembar. Wala tusyriku. Wala tusyriku. Bihi. Wabil. Artinya surat cakep, masya Allah. Ya sekarang yang akhwat sini geser dikit sini ya, 1 2 3 sini sini geser nanti 1 2 3 deketin deketin, ulangi. Ha wa budullaha ihsana. Ulangi wa budullaha syai'a. Tenang tenang, dia grogi di depan kalian ya. Ulangi 1 2 3 wabil walidaini ihsan. Ah, artinya dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah berbuat syirik dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Surat An-Nisa ayat 30. Kasih semangat, cakep. Masya Allah, dua-duanya dapat hadiah nih. Hadiahnya spesial buat kalian berdua. Ini yang buat akhwat. Minuman dan kertas. Kertasnya mau enggak? Jawab, kertasnya mau enggak? Jawab, kertasnya mau enggak? Mau dikasih kertas. Siapa yang mau dapat kertas? Masya Allah. Kertas, barakallahu fikum. Berarti adik-adik, kalau kita berbakti kepada orang tua, ini perintah siapa? Allah. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menggandeng antara beribadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Berarti kedudukan berbakti kepada orang tua sangat tinggi. Gi, ada cerita. Siapa mau dengar cerita? Dulu ada sahabat yang mau berjihad. Pakai apa? Pakai apa? Masa jihad pakai pulpen? Ada sahabat yang mau berjihad. Pakai apa? Pulpen ini. Ya, mau berjihad. Kemudian dia minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, perhatikan. Para sahabat itu manggilnya ya Rasulullah atau ya Nabi. Tidak ada para sahabat yang manggil namanya Muhammad, enggak ada. Perhatikan. Tidak ada seorang sahabat pun yang manggil Rasulullah itu dengan kata namanya Muhammad, enggak ada. Apalagi menjelek-jelekkan Nabi. Boleh enggak kita menjelek-jelekkan Nabi? Enggak boleh, berdosa. Gak boleh menjelekkan Nabi. Nanti bisa diadab sama Allah. Kata sahabat gini, ya Rasulullah, saya mau berjihad. Mau apa adik-adik? Siapa yang mau berjihad? Apa jaminannya kalau jihad? Matinya masuk surga.
ya, tapi jihad yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu punya orang tua enggak?" "Iya, tapi saya punya orang tua yang sudah tua, kemudian sakit-sakitan." Nah, kalau begitu kamu urus orang tua kamu. Izin dulu sama orang tua. Akhirnya izin, tapi enggak dapat izin sama orang tua. Boleh enggak jihad? Boleh enggak jihad kalau enggak dapat izin orang tua? Enggak boleh, kata Nabi, enggak boleh. Kalau kamu enggak dapat izin orang tua, kamu enggak boleh pergi berjihad. Akhirnya enggak jadi. Nah, ini pentingnya izin dan restu dari orang tua. Wah, sekarang kamu sih mau tanya. Ada anak kecil mau main jalan-jalan ke mall. Siapa suka jalan-jalan ke mall? Mau ke dunia fantasi Ancol. Siapa mau ke Ancol? Abi, Umi, aku izin dong mau main ke Dufan dan Ancol. Wah. Kata Abi Uminya, "Tak boleh. Kamu lagi ujian, tak boleh main-main. Nanti kamu capek, tak boleh." Apa yang kalian lakukan? Siapa bisa jawab? Gak apa-apa. Nih, lihat nih. Apa yang kamu lakukan? Ayo, kamu lakukan apa? Coba ngomongnya gimana ngomongnya, coba. Abi, Umi. Abi, Umi. Aku mau. Aku mau pergi ke Dufan. Boleh enggak gitu? Boleh enggak? Iya, enggak boleh. Terus? Kenapa? Kenapa protes? Kan lagi ujian. Masa main-main? Tapi ayah gak izinkan. Terus gimana? Ayah gak izinkan. Terus kamu gimana? Nangis? Jangan sedih dong. Ini hadiahnya buat kamu. Iya. Tangan kanan, kalau terima tangan kanan. Gimana tangan kanan? Iya, barakallahu fikum ya. Siapa yang lain yang bisa? Ahwat. Kamu maju. Ya, coba ngomong mau izin gimana? Manggil ayah apa ibu? Apa bunda? Apa abi? Ayah coba ngomong. Coba izin. Ayah, bunda, aku mau pergi ke Dufan. Boleh enggak? Iya, enggak boleh. Kenapa? Ayah enggak punya uang. Oh, ikutin ayah. Ya udah, ayah mau ke sawah, yuk. Katanya mau ikut ayah. Gimana sih? Bangun, bangun, itu bangun. Kamu bangun. Ulangi, ulangi. Ayah nggak punya uang buat ke Dufan. Terus? Kamu gimana? Kok sedih? Ikutin ayah. Kamu mau ikutin ayah? Ya udah, aku mau sendiri aja, tunggu ayah ngajian. Oh gitu. Ayah jadi sedih. Kalau ayah belum gajian gimana? Kamu masih nungguin. Berarti enggak usah main. Di rumah aja ya. Iya. Iya, itu ada tikus, ada kecoa, bersihin ya. Katanya di rumah aja. Mau pergi main atau mau di rumah? Hah? Kalau ayahnya gak izinin main, kamu nekat berangkat atau tetap di rumah? Kenapa? Kan ayahnya gak ngeliat kamu pergi sendiri. Kasih semangat, cakep. Masya Allah. Ini bagus jawabannya. Ini Kak Muslim kasih hadiah spesial. Merah. Kamu tahu duit warnanya ya? Bingung Kak Muslim. Nah, siapa nama kamu? Coba bilang, ayah izinkan aku bermain bersama teman. Ayah izinkan aku bermain bersama teman. Ridho, ridho ayah, ridho bunda, ridho Allah. Ridho ayah, ridho bunda, ridho Allah. Aku sangat berharap. Aku sangat berharap. Kok terharap?
Berharap. Salah ngomong udah deh. Lamaan ini buat kamu barakallah. Siapa namanya tadi? Muhammad Ridan Fawas. Barakallah. Kelas berapa Muhammad? 2B. Masya Allah. Bagus-bagus Muhammad. Luar biasa. Iya teman-teman, cakep gak? Dia mau main tapi gak diizinkan. Kemudian dia nekat keluar atau tetap di rumah? Kenapa? Walaupun orang tuanya gak lihat, kenapa dia jawab? Karena tidak diizinkan orang tua. Wah, ikuti kamu Muslim. Kalau mau main, izin dulu sama orang tua. Tak boleh nekat. Tak boleh berdosa. Waspadalah. Ikuti, waspadalah. Waspadalah. Izin orang tua. Kalau mau pergi ke mana-mana. Ingat-ingat. Ting. Intinya kita harus berbakti kepada orang tua. Wah, wa bil walidaini ihsan. Nah, pahalanya apa adik-adik? Bisa masuk surga. Ada anak kecil, anak soleh yang ngasih mahkota sama orang tua. Oh. Dikasih mahkota. Ayahnya seneng, ya Allah. Ada mahkota. Pertanyaannya adik-adik, kenapa orang tuanya bisa mendapatkan mahkota dari anaknya yang soleh? Sini. Kenapa orang tuanya bisa mendapatkan mahkota yang sangat istimewa di akhirat nanti dari anaknya yang soleh? Kadia. Karena menghafal Al-Quran. Ulangi. Karena menghafal Al-Quran. Siapa yang hafal? Anaknya. Hah? Anaknya. Hafal Quran. Kok orang tuanya dapat? Ulangi. Yang dapat siapa? Al-Quran. Betul. Anak-anak yang hafal Al-Quran nanti akan diberikan mahkota kedua orang tuanya. Siapa mau ngasih mahkota? Insya Allah. Oke, ini hadiahnya buat kamu. Bagus jawabannya. Dapat dua. Barakallah. Siapa namanya? Nefli. Ya, bagus. Ini dia adik-adik, karena anaknya penghafal Quran, orang tuanya dapat mahkota. Sekarang terakhir, cara berbakti kepada orang tua. Tulis, cara berbakti kepada orang tua. Satu, mentaati perintahnya. Mentaati perintah orang tua. Orang tua kita nyuruh kita sholat di masjid, taat gak? Tapi kalau ada orang tua yang nyuruh kita menyembah kuburan, boleh taat gak? Gak boleh. Ada orang tua kita misalkan menyuruh kita berbuat maksiat, boleh taat gak? Tidak boleh. Ketaatan dalam kebaikan. Taat kepada orang tua. Wah. Yang kedua, cara berbakti kepada orang tua. Berkata baik. Dan tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Boleh enggak sama orang tua bilang ah? Boleh enggak? Gak boleh, apalagi sampai ngelawan, sampai orang tuanya marah. Yang ketiga, mendoakan orang tua. Yang ketiga tulis, mendoakan orang tua. Siapa suka mendoakan orang tuanya? Oke, mendoakan orang tua. Yuk kita doakan orang tua bersama-sama. 1, 2, 3. Rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka
sebagaimana mereka menyayangiku di waktu. Ya, doakan orang tua kita. Atau orang tua kita misalkan belum punya uang, kita doakan. Ya Allah, ikuti. Ya Allah, berikanlah rezeki buat ayah bunda yang halal dan banyak sekali. Bukan hanya mendoakan orang tuanya sudah meninggal, tapi yang masih hidup kita doakan. Masya Allah, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Matinya masuk surga, insya Allah. Kumpul sama orang tua, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, adik-adik, cukup sekian. Selanjutnya kita berdoa dan kita berharap kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian adik-adik tema kita kali ini. Kita ulangi lagi tema kita kali ini. Ridho Allah. Ulangi. Ridho Allah. Ridhonya orang tua. Sekali lagi. Ridho Allah. Ridhonya orang tua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk ya. Ini catatannya. Amir abadan musafir bil abil kibrit. Amir abadan musafir bil abil kibrit. Marr al mama tilat tarkatu bil bayt. مر الماما طلعت تركته بالبيت ولع نار بلجنينه حرقت الأشجار والنار حرقت إيده حرقت كل الدار ولع نار بلجنينه حرقت الأشجار والنار حرقت إيده حرقت كل الدار عامر والماما والبابا بطل إلهم بيت كله علشان عامر. Adik-adik, alhamdulillah kali ini kamu masih belajar di Masjid Al-Amin Gas Giri Alam Sentosa Cilengsi. Yuk kita tanyain dulu. Sekarang ini kita ingin melihat, mendengar bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Oke? Ayah bunda kita, kita tanya teman kita. Yuk. Assalamualaikum. Wah, gak mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sih mau tanya bagaimana cara kita berbakti sama orang tua? Patuh kepada orang tua. Nah, apalagi? Mentaati perintahnya. Ya, tuh, Masya Allah, bagus kan? Yuk, kita tanya lagi teman kita yang ada di Masjid Al-Amin ini, bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum. Ah, ini kita tanya lagi, gimana caranya berbakti sama orang tua? Membantunya. Hah? Membantunya. Bantu apa? Membereskan rumah. Iya, tuh, pinter kan? Barakallah ya. Yuk, kita tanya lagi, yuk. Waalaikumsalam. Kamu sayang orang tua nggak? Sayang. Caranya gimana biar sayang orang tua itu? Menaati perintahnya. Ya, kemudian kalau kamu minta izin nggak diizinkan gimana? Nggak apa-apa, di rumah. Ya bagus, cakep, kasih semangat, cakep. Cakep. Ya, yuk kita tanya lagi yuk. Kamu sayang orang tua nggak? Sayang. Nah, bagaimana cara berbakti sama orang tua? Caranya gimana? Satu aja. Mendoakannya. Mendoakannya. Oke, kita tanya lagi nih teman kita. Kamu sayang orang tua nggak?
sayang. Caranya berbakti sama orang tua gimana? Menuruti perintahnya. Iya. Ayo, kalau kamu punya jawaban? Menaati perintahnya. Iya, tuh dengarkan semuanya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita sayang orang tua, kita harus berbakti sama orang tua. Nah, seperti ini teman kita yang ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu diantara sama siapa? Mama. Nah, sayang mama enggak? Sayang. Papa? Sayang. Caranya gimana sayang sama mama? Doain enggak? Doain. Iya, biar aku sayang mama papa. Aku sayang mama papa. Supaya masuk surga. Supaya masuk surga. Amin. Makasih ya. Tuh, teman-teman, kita dengerin ya. Jadi dari kecil kita harus sayang sama orang tua. Nah, baik teman-teman semua, kalau saya sayang sama orang tua, harus berbakti sama orang tua dengan taat kepadanya, mendoakannya dan berbuat baik. Betul? Betul. Nah, kamu punya saran satu? Punya. Kamu sayang punya. Sama orang tua? Sayang. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa lagi bersama kaum muslim dan sahabat muslim di Masjid Al Amin, Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu pulangnya sama siapa? Mama.